pertama kami ribut kan udah sekitar 4 bulanan pak. Masalah pertamanya di HP. Jadi HP dia tuh seperti ada menyimpan pakai kode kan. Terus saya bilang apa, jujur aja kata saya terima jujur. Terus dia jawab nggak ada apa-apa, cuman dia ngotot-ngotot terus. Cuman kata saya nggak mungkin HP ini, soalnya HP dia ya kan, kunci dia, masa dia nggak tahu, dia kan di setel di HP. Ya. Oh, nyari bibirnya. Ya, oke. Lucu lo. Ya, apa ini? Buk di belakang. Terus karena HP di pakai kode-kode itu? Saya tanya apa kata ya. Enggak ada apa-apa aja. Tapi kok bisa ada sendiri, enggak mungkin kata saya kan. Terus lama-lama saya tanya, dia balik ngotot. Kadang saya diam, kadang saya keluar, kadang ribut kami. Pokoknya udah 4 bulanan kayak itu. 4 bulan cekcok ya, tadi terus. Tadi kejadiannya kayak itulah, seperti pagi tadi aku tuh ribut, aku keluar sama kakak nih. Udah tuh bagus lagi aku kan. Dia tuh sering jawab tuh seperti mancing terus. Tapi ya aku lah yang salah ya kan. Terus kenapa kok tahu tiba-tiba kamu terus nekat kayak gitu? Susah ngomong. Apa ini ya? Apa yang jadi puncak emosi kamu, amarah kamu tuh, kamu ngabisin itu? Pas saya ajak ngobrol baik-baik, dia masuk tinggalin ke kamar. Terus? Jadi saya maksud saya mau tanya kan. Terus masalah seperti itulah kami tuh, nggak ada masalah lain. Terus? Dia masih setiap saya ajak ngobrol dia masuk ke kamar, nggak pernah apa jelaskan, nggak ada apa-apa itu katanya. Atau tunggu saya dulu, biar saya ngomel sedikit, nggak dia langsung tinggalin. Terus? Kadang dia yang marah, terus itulah puncaknya tadi om. Terus kamu ngapain tuh? Saya potong tadi om. Terus kamu ngambil apa? Ya dia kode anak, kata dia, saya ambil anaknya. Terus saya panggil kakak nih, kak tolong kak, kata saya. Kenapa mi? Aku motong Erni kak, kata aku, tolong kak, datang kakak nih, astagfirullahaladzim, maaf kak, kata aku kasih anak tuh, aku lari. Kamu pakai apa? Jalan kaki pak, udah lari aku balik lagi tadi. Parang.